fotonya harus sesuai gitu ya. Jadi intinya di kuliah ini kita belajar, dan saya mau teman-teman untuk menggunakan alat yang paling sederhana. Kira-kira kalau misalnya foto itu yang paling sederhana pakai apa yang teman-teman lakukan? Akmal, kira-kira kamera kalau foto kameranya siapa, Ega? Masing-masing. Nah, kayaknya sinyalnya putus-putus. Ega aja deh, Ega yang dari tadi rada-rada ini. Ada yang pakai kamera HP, Pak. Ada yang pakai kamera. Iya, Pak. Apalagi kamera DSLR bisa. Tapi sebenarnya yang paling simpel ya yang teman-teman lakukan sekarang di Zoom, di Google Meet ini ya pakai kamera handphone kah, atau pakai kamera laptop yang saya lakukan. Kamera laptop misalnya untuk merekam untuk video saya pakai laptop. Nah, laptop itu juga dia kamera. Jadi semua yang bisa menangkap gambar itu bisa digunakan untuk praktek mata kuliah multimedia, gitu ya. Nanti kita ada beberapa kali kuis yang ada di selama presentasi, jadi saya harap teman-teman ikut join. Nanti saya kirimkan link untuk teman-teman join. Nanti tinggal klik linknya, isi nama, kemudian nanti di situ perintahnya apa tinggal dilakukan. Lalu untuk yang di Spada itu ada dua penugasan. Pertama kuis, sama yang kedua tugas. Nah, sistemnya adalah kalau misalnya kuis ini dia ada lima soal, yang masing-masing soal itu teman-teman harus bisa menjawab semua. Jadi kalau misalnya salah satu, otomatis teman-teman dianggap tidak lulus untuk kuis itu. Gitu. Nah, fungsinya apa? Kalau ketika teman-teman sudah lulus semua untuk kuis pertama misalnya, itu nanti teman-teman baru bisa mengerjakan tugas pertama. Jadi setelah pertemuan ini, teman-teman nanti bisa langsung mengerjakan kuis dan juga mengerjakan tugas. Yang dua-duanya itu punya jadi tugas pertama itu harus lulus kuis pertama. Begitu juga nanti pertemuan kedua harus menyelesaikan tugas pertama. Ya, jadi kalau sama sekali tugas sama kuisnya dan kuisnya itu belum pernah dikerjakan, otomatis teman-teman tidak akan bisa melanjutkan ke tugas berikutnya. Itu ya sampai akhir. Jadi kalau misalnya ada 10 kuis, otomatis semua kuisnya harus diselesaikan. Kalau ada 10 tugas juga sama. Itu biasanya kuis sama tugas itu berbarengan. Setelah kuis kita selalu ada tugas. Kuis, tugas gitu ya. Nanti sesi pertanyaannya boleh dilakukan di WhatsApp. Sekarang saya mau sedikit bercerita. Sebenarnya ini sharing pengalaman saya waktu kuliah. Saya kuliah suka jalan-jalan sambil pegang kamera sebenarnya. Jadi nanti kita sharing aja, kalau teman-teman yang punya pengalaman pegang kamera juga boleh sharing pada saya. Di tema yang pertama untuk pertemuan topik kali ini, saya menyebutnya dengan melukis dengan cahaya. Jadi sebenarnya ketika teman-teman sedang ambil foto, teman-teman itu sedang melukis dengan cahaya. Pertanyaannya, kenapa sebuah foto membutuhkan cahaya? Coba bayangkan. Kalau misalnya teman-teman berada di ruangan yang sama sekali tidak ada cahaya. Sama sekali tidak ada cahaya. Apakah teman-teman bisa foto? Tidak bisa. Nah, itu dia. Jadi, ketika teman-teman mau foto, kebutuhannya adalah cahaya. Nah, ini saya ambil di Borobudur. Waktu itu lagi ada acara Waisak. Nah, di situ cahaya yang lampu-lampu shot dan lain-lain. Di sini juga. Jadi kalau kamera biasa itu kalau satu teman-teman pakai kamera yang model buat wartawan itu, dia ada yang namanya shutter speed. Nah, shutter speed di kamera di sini sekitar 5 atau 7 detik di sini. Dan saya makanya di sini ada yang, kalau misalnya tidak pakai tripod sama sekali, ini ada blur. Jadi kenapa dia menangkap cahaya seminggu mungkin, masalahnya dia belum waktu. Nah, mata kita juga bisa menangkap cahaya, cuman sensitivitas mata kita dengan kamera itu berbeda. Gitu, makanya sebenarnya ketika kita mengambil foto, kita juga harus menyadari sebenarnya kamera yang kita gunakan, alat yang kita gunakan itu seberapa sensitif sih terhadap cahaya. Untuk beberapa kamera yang sekarang, handphone yang sekarang mungkin sudah canggih karena durangan gelap pun sebenarnya beberapa kamera sudah bisa ambil cahaya, ambil gambar, Tapi mungkin beberapa teman-teman juga belum punya kamera handphone yang secanggih itu. Jadi kita pakai peralatan yang seadanya aja ya. Jadi itulah kenapa sebuah foto membutuhkan cahaya. Karena kalau tidak ada cahaya sekali, otomatis ya teman-teman tidak bisa foto. Seperti di ruangan saya. Di ruangan ini, ada beberapa lampu menyala dan saya kelihatan. Di belakang saya juga ada cahaya. Kalau misalnya dibayangkan kalau lampu-lampu yang di atas ini dimatikan, otomatis yang cahaya di belakang, otomatis muka saya nggak kelihatan kan? Gitu. Itu juga sama. Ketika nanti teman-teman sedang melakukan dokumentasi kegiatan, perhatikan dimana cahaya itu berasal. Gitu ya, karena cahaya itu menentukan prestasi lah, menentukan foto objek yang akan dihasilkan. Oke. Nah, menurut Anda mengapa dalam fotografi menggunakan cahaya? Sekarang saya mau teman-teman untuk survei. Kayak survei ini belum. Oh, sebentar ya, saya masuk dulu. Surveinya saya insert dulu, Sebentar ya, sekalian kalau misalnya ada pertanyaan boleh diskusi. Kalau misalnya ada masukan juga, saya insert. Mau masukkan surveinya, yang tadi nggak bisa. Yang berikutnya jadi tugasnya untuk bocoran saja, saya ada beberapa ada beberapa materi yang saya ajarkan hari ini dan teman-teman harus mempraktekkan. Jadi misalnya angle kamera, otomatis ya soal angle kamera itu ya. Saya nggak bisa. Ini saya di. Oke, kita skip saja soal survei karena ternyata kayaknya nggak bisa yang bagian survei yang itu. Jadi intinya cahaya itu adalah sumber foto. Karena gini, teman-teman pasti pernah dengar yang namanya fotosintesis kan. Fotosintesis itu yang bagaimana sih sebuah tanaman ketika dia ketika dia menghasilkan sebuah menyimpan sebuah bahan makanan. Nah, caranya adalah dengan mengambil sinar matahari. Sebenarnya ide ini tuh dari situ. Ide dari fotografi itu seperti itu. Semua yang tulisannya yang banyak itu biasanya berhubungan dengan fotografi, fotosintesis, fata morgana. Oke. Nah, dalam fotografi ada dua jenis pencahayaan, yaitu available light. Available light itu cahaya yang tersedia atau yang sudah ada. Dan juga ada artificial atau cahaya tambahan. Available light itu ya berarti cahaya yang seperti di ruangan ini, lampu di atas dua, kemudian ada matahari di belakang itu, lewat jendela, itu namanya available light. Saya perkenalkan bahasa Inggris ke teman-teman ya, supaya nanti teman-teman, soalnya kalau fotografi itu kalau teman-teman cari pasti dia referensinya ke bahasa Inggris, jadi justru yang bahasa Indonesia-nya saya kurang tahu terjemahan apa, jadi saya pakai yang versi bahasa Inggris saja. Available light itu cahaya yang tersedia atau sudah ada, dan juga artificial light. atau tali tambang. Artifisial itu sebenarnya dia lebih ke arah buatan sebenarnya, cahaya buatan. Contoh cahaya buatan itu flash. Teman-teman kalau misalnya di kamera teman-teman ada flashnya, itu masuknya ke cahaya buatan. Terus ada lagi yang namanya reflektor. Tembok teman-teman ini bisa jadi pencahayaan. Jadi kalau misalnya teman-teman foto di dekat tembok warna putih, kemudian ada cahaya sampingnya, tembok itu bisa mantulin cahaya. Gitu. Yang paling memantulkan cahaya memang warna putih, karena sebenarnya warna putih prinsipnya dia memantulkan semua cahaya. Beda dengan tembok warna hitam. Kalau warna hitam itu temboknya dia menyerap semua cahaya. Makanya cahaya yang kalau teman-teman ada di ruangan yang temboknya warna hitam, kecenderungan temboknya itu tidak memantulkan cahaya. Sebaliknya, kalau misalnya warna biru, berarti otomatis yang dipantulkan itu warna biru. Karena sebenarnya cahaya yang ada di alam ini dia warna-warni kayak pelangi gitu. Jadi tergantung nanti si temboknya warna apa. Kalau warna putih otomatis dia memantulkan semua cahaya. Kalau warna biru berarti otomatis yang dipantulkan cuma warna biru. Kalau warna kuning otomatis yang dipantulkan cuma warna kuning. Sebenarnya kayak gitu. Prinsip dasar pantulan cahaya itu seperti itu. Jadi ada dua, ada available light sama artificial light. Nah ini contoh dari jadi kalau misalnya ini contoh yang ini saya ambil kira-kira jam 7 pagi di Candi Prambanan. Cahaya yang digunakan itu hanya cahaya matahari ada di sini. Nah, cahaya matahari ini bisa dibilang kalau teman-teman foto dengan menggunakan cahaya matahari itu udah yang paling aman karena pasti kelihatan. Gitu. Nah, kalau malam-malam sekitar jam 7 atau jam 8 malam dan cahaya yang digunakan itu hanya pakai api yang ada di sini. Nah, bedanya pagi sama malam, kalau misalnya pagi ini teman-teman bisa lihat di sini hasil yang dihasilkan itu dia cenderung jernih, tidak ada bercak sama sekali. Kalau misalnya malam itu tergantung kekuatan teman-teman, kekuatan kamera teman-teman. Karena beberapa sensor itu, sensor kamera yang menangkap cahaya itu dia nggak kuat, makanya beberapa titik kalau teman-teman lihat di sini dia ada bintik-bintik. Kalau di istilah fotografi itu namanya berisik bahasa Inggrisnya apa ya? Grain. Bukan grain. Titik-titik biasa. Ya, titik-titik biasa itu bahasa Inggris is noise. Ini namanya noise. Kalau di istilah fotografi ini berisik. Sebenarnya sama kok, di audio juga ada noise. Noise itu artinya sesuatu yang kayak misalnya saya sedang ngomong tiba-tiba ada suara motor dan lain sebagainya, itu namanya noise. Jadi foto yang bagus itu foto yang clean, foto yang jernih. Nah, sementara foto yang noise itu foto yang ada titik-titiknya, yang cenderungannya itu agak mengganggu sebenarnya. Jadi kalau misalnya malam kekurangan cahaya, si sensornya ini kan memaksa dirinya dia untuk menangkap cahaya, akhirnya muncul noise di situ. Ini kelemahan kalau teman-teman nanti foto di malam atau di tempat gelap. Di tempat gelap juga sama. Ketika teman-teman foto itu biasanya ada titik-titiknya, itu namanya noise. Gitu. Kalau misalnya teman-teman hanya pakai cahaya yang tersedia atau available light. Nah, ini berbeda kalau misalnya teman-teman pakai artificial light. Artificial light adalah cahaya tambahan. Biasanya di dalam studio itu ada artificial light, ada cahaya tambahannya. Di sini bisa dilihat ada beberapa lampu. Nah, lampu ini dia bentuknya nggak kotak kayak gini ya. Jadi di dalam itu lampu biasa yang teman-teman lihat, lampu bohlam biasa kayak gitu. Tapi dia pakai box, namanya light box. Bahasa Indonesia-nya ya kotak lampu. Kotak lampunya ini dia ada yang namanya diffuser, ada yang penyebar cahaya. Karena lampu itu ketika dia langsung disorot ke teman-teman mukanya, itu biasanya dia keras. Keras tuh apa ya? Cahayanya terlalu keras. Apa ya bahasanya? Terlalu tajam, terlalu besar intensitasnya. Makanya dia butuh yang namanya diffuser. Diffuser itu fungsinya supaya agak melembut cahayanya. Jadi dia tidak terlalu keras jatuhnya. Jadi beberapa box-box ini itu dipakai diffuser yang warnanya putih ini. Nah, sementara yang mirip payung ini dia namanya reflektor. Reflektor itu fungsinya dari cahaya itu dipantulkan lagi ke yang luar. Fungsinya juga sama sebenarnya seperti diffuser, dia fungsinya untuk menyebarkan cahaya. Intinya ketika pakai artificial light teman-teman juga harus hati-hati, karena kalau misalnya sembarangan dalam arti langsung tembak itu aja, kadang-kadang dia warnanya terlalu keras. Jadi ketika keras itu ada bagian yang kontras. Sementara ketika kita bicara soal foto, apalagi potret yang bagus, itu yang dibutuhkan adalah cahaya yang lembut. Jadi biar bayarnya itu antara yang paling terang sama yang paling gelap itu dia tidak kontras. Yang pas itu dia kontras, dia yang putihnya lalu putih, hitam terlalu hitam, itu namanya dia cahaya terlalu keras. Jadi yang begini ada lampu disertai diffuser, ini juga sama. Nah sementara ini lampu disertai reflektor. Nah ini sendiri namanya reflektor. Jadi reflektor yang ini nggak pakai lampu, jadi dia model untuk memantulkan cahaya. Kebetulan saya bawa reflektor, jadi kelihatan. Saya stopkan dulu. Model reflektor tuh ya model ini, model reflektor itu yang dia warnanya silver. Jadi kalau misalnya silver ini dia mantulin cahayanya benar-benar langsung kelihatan. Nah ada juga yang warnanya hitam. Terus sebenarnya ini masih bisa dibuka lagi, jadi pilihannya ada banyak. Ada yang dia warnanya putih kayak ini, terus ada yang warnanya emas. Nah yang ini fungsinya untuk diffuser. Jadi kalau misalnya teman-teman di siang hari itu nanti bisa nge-diffuse. Jadi cahaya yang itu bisa nyebar, bisa rata gitu. Ini yang ini salah satu yang artificial light. Jadi diffuser, reflektor itu juga sama. Terus ada juga yang model lampu kayak gini. Nah, ini juga bisa jadi artificial light. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mukanya kelihatan agak kinclong, itu bisa pakai beginian. Gitu. Jadi ini bisa disetting. Jadi ini banyak sebenarnya, bisa pakai lampu yang di rumah juga bisa. Kalau ini modelnya lampu yang agak bulat. Kayak gini. Ini bisa fungsinya untuk artificial light. Gitu. Nah, sekarang kita coba kuis. Insya Allah ini kuisnya bisa. Foto mana yang menunjukkan pencahayaan tambahan artificial light? Jadi ada dua gambar di sini. Saya bagikan linknya. Teman-teman tinggal klik linknya saja. Nanti teman-teman masuk ke web tersebut. Kemudian klik salah satu dari dua gambar. Coba sebentar saya lihat. Saya sudah kirimkan linknya di chat teman-teman. Silahkan langsung masuk ke web Polf. Di situ tinggal diklik foto mana yang menunjukkan pencahayaan tambahan. Dia pakai artificial light. Oke, ada yang sudah masuk? Silahkan diklik, dipilih foto mana yang menunjukkan pencahayaan tambahan. Putriani tidak bisa. Kenapa tidak bisa Putriani? Oke, karena kuotanya main di Word ya nggak apa-apa, karena nggak ada kuotanya mungkin, jadi cuman bisa media aja. Maksudnya bagaimana ini Pak? Ada yang bisa menjelaskan ke Rahim maksudnya bagaimana? Rahim, kamu mungkin baru nongol sekarang kali, makanya kamu tidak mendengarkan penjelasan saya di awal dan tidak bisa. Putus-putus tadi Pak. Ada karena sinyalmu Rahim. Iya Pak. Booking. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa, karena kan ada yang masuk di sini. Teman-teman bisa balik ke meet-nya ada yang apa, ada sudah klik di situ, otomatis link yang saya kirimkan seharusnya bisa sih. Jadi tinggal klik saja link yang atas yang polef.com/aritursino0909 itu. Kemudian nanti klik nama teman-teman, lalu setelah itu klik salah satu foto yang ada di situ, yang atas dan di bawah. Nanti kalau sudah selesai klik, kemudian balik lagi ke Meet untuk lihat hasilnya. Itu ya. Ini Pak, di download atau bagaimana ini Pak? Endato, cuma diklik doang, ngapain di download? Pilih yang bagus. Bukan yang bagus toh, itu pertanyaannya apa di atas? Foto mananya menunjukkan pencahayaan tambahan, Rahim. Oh. Ini kamu, saya rekam loh, nanti kestupitan kamu malah ketemu sama orang-orang. Ini pas saya sudah klik tapi dia warna biru. Ya emang gitu, emang mau warna apa? Balik lagi ke meeting. Oh, sudah Pak. Oke. Saya close ya. Saya tutup pollingnya. Sekarang teman-teman balik lagi. Jadi paling banyak memang yang bawah. Yang bawahnya yang benar. Ini artificial light. Jadi artificial light itu berarti dia yang foto, tapi dia menggunakan cahaya tambahan. Sementara yang ini, yang di ruangan ini, dia memang yang available light. Jadi dia memanfaatkan cahaya dari luar atau dari matahari gitu. Jadi dia tidak pakai cahaya tambahan sama sekali. Dan ketika teman-teman gabirkan apakah menggunakan yang off light atau butuh artificial light, butuh cahaya tambahan. Oke. Lalu intensitas cahaya. Nah ini nyambung ke yang sebelumnya. Yang saya bilang, jadi ketika teman-teman itu pakai flash atau pakai artificial light, kadang-kadang cahaya itu terlalu keras. Nah, terlalu keras itu maksudnya apa? Ini terlalu keras. Jadi namanya hard light. Hard light itu sebenarnya tidak harus flash. Kadang-kadang matahari juga menghasilkan hard light juga. Nah, hard light itu apa? Ketika si objeknya itu dia punya cahaya, titik cahaya yang paling terang. Paling terang itu berarti yang warnanya mendekati warna putih ya. Paling terang dengan yang paling gelap itu kontras. Ini namanya hard light. Biasanya kalau misalnya kita bicara, kalau teman-teman foto pakai available light, pakai matahari, hard light ini kalau teman-teman foto jam 12 siang, jam 1 siang itu pasti fotonya hard light. Karena cahaya yang dihasilkan itu kontras antara yang paling cerah sampai paling gelap itu kelihatan di situ. Itu namanya hard light. Sementara kebalikannya dari hard light namanya soft light. Soft light ini di sini mungkin kayak ini kan putih. Nah, ini putih ini karena dia di awan. Karena dia ini di foto di gunung, jadi dia ada awannya. Makanya awan kan nggak bisa difoto karena dia warnanya putih. Akhirnya dia cenderung di sini warna putih. Tapi objeknya di sini teman-teman bisa lihat bayangannya itu cenderungnya tidak terlalu gelap gitu. Nah, foto kalau misalnya pakai available light, pakai yang cahaya matahari, itu soft light itu bisa difoto ketika teman-teman pagi-pagi sampai sekitar jam 8. Itu cahayanya masih, mataharinya itu masih agak-agak baru terbit. Nah, baru terbit itu biasanya cahaya yang dihasilkan itu soft light. Sama juga ketika mau terbenam, sekitar jam 4 sampai jam 6, itu biasanya cahayanya soft light. Makanya kalau di fotografi ada istilah yang namanya golden hour. Golden hour itu jam emas. Jam emas itu berarti jam-jam di mana teman-teman foto, tapi hasilnya pasti bagus. Nah, itu foto-foto yang dihasilkan itu biasanya warnanya itu soft light. Gitu ya, untuk selfie buat perempuan-perempuan yang suka selfie. Jadi saya sarankan ketika teman-teman nanti pergi selfie lagi, pergi buat foto, cari yang jam-jam tuh jam-jam sore-sore atau jam pagi-pagi di mana mataharinya itu masih belum terlalu terik. Itu nanti biasanya warna yang dihasilkan itu cenderung lebih bagus dibandingkan teman-teman foto jam 12 siang. Gitu. Sama ketika misalnya kan banyak nih teman-teman yang pergi ke pantai kemudian foto-foto. Nah, kalau misalnya siang-siang jangan nih foto dulu, mendingan nunggu sampai sore, sampai mataharinya lumayan agak tidak terlalu terik baru foto di situ. Karena hasil yang didapatkan itu nanti dia arah soft light, di mana hard light. Kalau untuk kecuali teman-teman mau foto yang jadi dia mau menunjukkan makna momen tertentu itu bisa pakai slide. Tapi kalau misalnya untuk yang pengen kelihatan ganteng atau pengen kelihatan cantik itu saya sarankan pakai yang soft light ya. Saya belum present ya, sorry. Movie ya, jadi nggak tahu soft light mana sih. Ini ya, oke. Ini yang sorry sih, tadi saya lupa present, pasti ngebayangin nah ini sama slide. Oke, ulang lagi ya. Yang ini highlight. Highlight itu yang dia cahaya hari apa yang paling terang dengan cahaya paling gelapnya itu kontras. Kontras itu berarti dia yang putih-putih banget, yang hitam itu, gitu. Ini yang sebutannya highlight. Ciri-cirinya highlight ya itu kalau misalnya teman-teman langsung ngerap matahari terus matanya begitu sipit-sipit, nah itu berarti intensitas cahayanya terlalu tajam. Ini yang hard light. Nah, kalau yang soft light yang kayak gini nih, soft light itu yang dia warnanya itu, yang warna area gelapnya dengan area terangnya itu dia tidak terlalu kontras. Ini yang soft light. Dan ini yang sebenarnya untuk selfie, untuk foto-foto potret, foto manusia itu yang disarankan itu pakai yang soft light dibandingkan hard light. Kecuali kalau teman-teman balik lagi, kalau teman-teman mau buat apa namanya human story yang cerita tentang orang-orang yang idenya itu saya pengen bikin foto yang menyentuh, nah itu bisa hard light. Terus aja sih. Jadi tema-tema misalnya tema-tema yang budaya itu banyak juga yang pakai hard light karena dia menonjolkan suatu jadi pakai slide. Kontrasan, minta kontrasan antara yang kaya yang miskin itu pakai slide. Sementara kalau misalnya mau foto-foto cantik dan lain sebagainya itu pakai yang soft light. Gitu. Jadi sebenarnya foto itu juga ada maknanya ketika teman-teman foto, wah hard light itu maksudnya apa, yang soft light juga maksudnya apa gitu. Ini jadi saya ulang lagi karena saya tadi lupa sharing foto. Kemudian nah ini jadi dia sudah menunjukkan mana yang hard light dan mana yang soft light. Sekarang balik lagi ke polling yang barusan, sudah ada yang polling juga. Foto mana yang cahaya yang lembut atau soft light? Silahkan masuk ke poll. Sebentar saya reset dulu ya. Yang tadi barusan sudah reset, tolong diklik ulang lagi. Silahkan masuk ke pollf.com/aditrusinwahdi. Linknya masih sama seperti yang saya bagikan sebelumnya. Jadi mana yang soft light, mana yang hard light, silakan dipilih teman-teman. Nanti tugasnya juga sama. Jadi tugasnya mungkin saya minta teman-teman untuk foto hard light, foto soft light itu sama. Jadi kalau bisa teman-teman sedikit ngerti di sini supaya nanti ketika di tugas itu teman-teman tahu apa yang harus dijawab. Oke, ingat ya, cahaya yang lembut, soft light. Kuncinya adalah kontras, yang warna gelap sama warna terangnya itu kalau soft itu berarti dia tidak terlalu tajam perbedaannya. Jadi yang gelap nggak gelap banget, yang terang nggak terang banget, itu yang soft. Kalau yang hard, kebalikannya, yang terang dengan yang gelap itu perbedaannya sangat jauh. Sebenarnya cocok buat tema-tema yang model-model, misalnya teman-teman mau ngangkat soal orang kaya sama orang miskin, akhirnya pakai foto-foto yang hard light gitu. Karena kan mau menonjolkan kayak, orang kaya itu kaya banget, makanya dia pakai yang model-model apa kesenjangan warnanya tinggi. Gitu. Oke. Saya tunggu sampai 14.25 ya. Oke. Kenapa kok 50% ya antara dua foto ini? Padahal dua-duanya beda loh. Oh ya, ini model pollingnya. Jadi hanya satu kali jawab. Jadi teman-teman tidak bisa mengubah. Seharusnya ya tidak bisa mengubah pertanyaan. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Oke, sudah 14.25. Saya lock. Sekarang balik lagi ke meetingnya, teman-teman. Ternyata foto yang atas itu dapat 56%, sementara foto yang bawah itu 44%. Mungkin ada sedikit mispersepsi terhadap soft light dengan hard light. Saya ingatkan lagi, yang namanya soft light itu berarti dia cahayanya itu tidak kontras. Mungkin teman-teman yang di bawah ini ngelihat, oh, itu kan di belakang ada cahaya matahari, itu warnanya putih. Kemudian warna hitamnya itu ngambil yang di sini. Lembut dia mungkin, Pak, kalau soft light itu lebih lembut cahayanya. Nah, kan pertanyaannya, lembutnya yang mana? Yang atas apa yang bawah? Rahim? Yang bawah. Nah, terus kenapa ini teman-teman rata-rata jawabnya yang paling atas? Ega, kalau saya paling di atas. Kenapa Ega yang jawab yang di atas? Karena cahayanya bagian mukanya itu jelas, walaupun sisi-sisi sampingnya itu agak gelap. Nah, justru itu Ega, itu yang mau dibahas toh. Jadi kalau soft light itu berarti kamu kelihatan, jadi bayangannya itu tidak terlalu tajam, gitu. Tajam tuh dalam arti nggak gelap, gelapnya tuh nggak gelap banget, gitu. Tuh saya pakai logat-logat orang Jakarta ini jadinya. Nggak apa ya? Jadi kalau soft light itu berarti cahayanya yang gelap itu dia cenderung keangkat, jadi warnanya itu nggak gelap. Sementara kalau yang atas ini kan kelihatan, mungkin ya benar sih, yang bagian sini kelihatan jelas. Tapi kan sebagian muka lain gelap. Nah ini akhirnya masuknya ke arah hard light dibandingkan soft light, cahaya yang keras, yang kuat. Gitu, ini yang untuk yang model-model karakter. Sementara kalau yang di bawah ini mukanya teman-teman kan bisa lihat. Mukanya itu, muka modelnya itu dari yang seperti matanya ada dua dan lain sebagainya itu jelas. Dan ini cenderungan bayangannya juga nggak segelap yang di atas. Jadi ini sebenarnya lebih tepat ke soft light, sementara ini lebih ke hard light. Jadi hati-hati ya, kalau ketika nanti saya kasih tugas soal kamu foto hard light sama soft light, itu nggak boleh salah, nggak boleh kebalik. Gitu ya. Ada tugasnya loh, tugasnya teman-teman disuruh bikin foto hard light, soft light. Jadi tolong perhatikan yang mana yang hard, yang keras, mana yang soft, yang lembut gitu ya. Ini maksudnya pencahayaannya ya, bukan kau pegang terus keras itu enggak, cahaya nggak bisa pegang. Oke. Kita lanjut. Nah, kemudian kalau bagian yang ini masalah bukan cahaya sebenarnya, ini masalah sensor teman-teman. Jadi ada yang namanya overexpose, ada yang namanya underexpose. Saya nggak tahu kalau di kamera teman-teman itu, karena mungkin kebanyakan kameranya otomatis. Jadi dia sudah setting overexpose, exposure-nya sudah setting otomatis. Kalau misalnya teman-teman ganti kameranya, settingannya pakai manual, itu bisa rawan overexpose dengan underexpose. Nah, apa itu overexpose? Overexpose itu berarti cahaya yang masuk ke kamera itu dia terlalu banyak. Terlalu banyak akhirnya, nah, jadi terlalu berlebihan, gambarnya terlalu berlebihan. Makanya gambarnya di sini jadi putihnya putih banget, itu namanya overexpose. Nanti kalau teman-teman, ini juga sama, ketika butika, misalnya lihat hasil gambar teman-teman, oh ini terlalu terang, oh ini terlalu gelap. Sebenarnya maksudnya dia terlalu terang, terlalu gelap, itu yang kalau terlalu terang itu overexpose, kalau terlalu gelap itu berarti underexpose. Kalau solusinya sebenarnya bisa diedit dinaikkan brightness-nya, itu nanti bisa. Kalau brightness-nya dinaikkan, otomatis dia akan overexpose. Kalau brightness-nya diturunkan, itu berarti dia underexpose, gitu ya. Sebab ini masalah diedit juga bisa yang ini. Jadi yang overexpose yang berlebihan cahayanya, jadi cahaya yang masuk ke kamera itu terlalu banyak, jadi dia over. Sementara kalau underexpose itu cahaya yang masuk itu justru kurang, akhirnya dia under. Gitu. Ini nanti mungkin lebih jelasnya saya jelaskan di pertemuan selanjutnya di bagian yang setting kamera. Jadi teman-teman harus sebenarnya juga selain mengerti cahaya harus mengerti juga soal masalah kamera yang teman-teman gunakan. Oke, sekarang kita kuis lagi. Jadi silakan balik lagi ke polling yang tadi di tempat yang sama. Itu ada dua gambar. Nah, foto mana yang menunjukkan terlalu banyak cahaya atau overexpose? Silahkan dipilih. Ya, overexpose yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yuk. Yang apa tadi, Pak? Overexpose, yang terlalu banyak cahaya, Rahim. Ada itu di pilihannya di atas ketika kamu buka web, tulisannya. Oke, udah. Terima kasih. Kalau sudah, silakan kembali lagi ke meetingnya, ke Google Meet-nya untuk lihat hasilnya. Saya kasih waktu 14.31 ya. Yang nggak bisa masuk ke pollingnya nggak apa-apa, liatin, ngeliatin aja. Aduh, cukup melihat saja supaya tahu yang mana. Oh ya, ini saya rekam. Nanti hasil rekamannya saya bagikan di Google Drive, di Classroom supaya teman-teman bisa cek hasil pertemuan ini apa ya. Oke, sudah 13.41, saya kunci ya. Silakan kembali ke Google Meet-nya teman-teman. Jadi 81% teman-teman jawab yang atas, ini yang overexpose. Sebenarnya yang bawah ini 19% itu yang bawah, betul. Yang bawah ini underexpose. Jadi memang yang paling banyak, terlalu banyak usahanya itu yang atas. Gitu. Jadi balik lagi bahwa sebenarnya kalau misalnya bagian yang ini mengalami overexpose atau underexpose, sebenarnya bisa diedit sebenarnya. Jadi foto itu tidak ada yang dia nggak bisa diedit, pasti bisa diedit gitu. Jadi ini masalah brightness sama kontras saja yang nanti dibenerin sampai dia expose-nya tepat gitu. Oke. Kemudian selanjutnya, nah posisi penjayaan ini penting juga. Jadi cahaya itu menentukan prestasi, ya, menentukan prestasi. Cahaya itu juga bisa menentukan hasil gambarnya. Jadi cahaya itu secara garis besar ada 3 posisi pencahayaan. Ada front light atau cahaya dari depan, ada side light, cahaya dari samping, dan juga ada backlight. Jadi backlight itu dia termasuk kategori yang pencahayaan juga. Nanti teman-teman tugasnya itu saya suruh minta buatkan foto front light, side light, sama backlight. Tapi harus satu lampu, jadi nggak boleh banyak lampu. Jadi fokus di satu lampu nanti supaya kelihatan front yang mana, side yang mana, sama backlight yang mana. Itu nanti tugasnya. Nah, ini contohnya. Oh, sorry. Ini yang front light. Jadi front light bisa dilihat, ini kan fotonya gelap. Nah, di belakang ini juga fotonya malam. Di belakang ini gelap. Jadi saya pakai flash untuk akhirnya ngangkat muka. Ngangkat tuh supaya mukanya kelihatan, itu pakai flash. Makanya flashnya dari depan. Jadi disebutnya front light. Sementara kalau yang di tengah, ini cahaya dari samping. Dia dari cahaya matahari yang langsung ke arah samping si objeknya. Ini disebutnya side light, di samping ya. Nah, sementara yang ini dia dari belakang, dia efeknya jadi siluet. Jadi cahayanya itu di belakang, objeknya di depan. Makanya disebutnya backlight. Gitu. Nah, sebenarnya cahaya ini semuanya bisa digabung. Bisa misalnya dalam foto nih, bisa pakai campuran antara backlight sama side light, bisa tiga-tiganya front light, side light, backlight campur menjadi satu, itu bisa semuanya. Dan itu hasilnya bisa lebih bagus. Jadi intinya untuk multimedia ini saya mau teman-teman bereksperimen dengan cahaya. Jadi teman-teman foto dengan banyak cahaya, kemudian coba-coba kalau front light kayak gimana hasilnya, kalau dari side light gimana hasilnya, kalau dari belakang gimana hasilnya. Belakang tuh maksudnya lampunya dipindah ke belakang gimana hasilnya gitu. Nanti cari yang paling bagus buat teman-teman. Tapi untuk tugasnya saya minta kayak front light kayak gimana, side light kayak gimana, backlight kayak gimana gitu ya. Jadi ini sudah kisi-kisi tugasnya. Nah, sekarang switch lagi. Jadi foto mana yang menunjukkan cahaya dari samping? Silakan balik lagi ke pollingnya, masih di alamat yang sama. Nanti ada 3 pilihan di situ. Silakan diklik yang pencahayaannya dari samping. Waktunya sampai 14.36. sorry. Oke, sudah 14.36. Jadi balik lagi ke Google Meet-nya teman-teman. Jadi dari 3 foto itu 79% foto yang kedua, sementara ada 21% foto yang paling bawah. Nah, sebenarnya bisa dilihat walaupun si objeknya itu dia menghadap ke samping, jadi muka foto cahayanya itu dari depan mukanya dia, sebuah fotografi itu nggak melihat kemana arah muka, yang penting ke arah kemana arah fotonya. Jadi sebenarnya memang benar ya, satellite itu yang 79%. Nah, sementara yang 21%, yang teman-teman pilihkan 21%, ini dia masuk kategori yang backlight. Loh, kenapa backlight? Kalau teman-teman lihat di rambutnya ini ada cahaya. Jadi sebenarnya di belakang objek ini dia ada cahayanya. Jadi kalau teman-teman pernah foto kemudian punggungnya bercahaya atau kerudungnya bercahaya, sebenarnya itu masuk ke kategori yang backlight. Ini bagus juga backlight kalau bisa teman-teman coba foto sore-sore membelakangi matahari, tapi di bagian depannya itu pakai flash. Nah, itu nanti fungsinya supaya teman-teman dapat backlight plus mukanya jadi nggak hitam, jadi nggak gelap gara-gara cahaya kan di belakang gitu. Itu fungsinya sebenarnya. Ini juga sama. Jadi si objek ini di belakangnya dia ada cahaya, tapi di bagian depan itu ditambah cahaya tambahan. Gitu, artificial light. Jadi makanya efeknya itu belakangnya jadi ada kayak garis putihnya. Gitu. Ini yang buat foto-foto yang jadi terkesan ada teksturnya, si siapa sih namanya? Si objeknya itu ada teksturnya. Rahim, saya mute ya, sorry. Oke. Kita ke slide berikutnya. Nah, sumber cahaya lebih dari satu bisa. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, bahwa sumber cahaya bisa lebih dari satu. Ini contohnya. Jadi ketika teman-teman pernah nonton panggung musik, itu biasanya dia punya banyak cahaya. Contohnya kayak seperti tahun lalu itu ada acara di FIB itu yang nari-nari sampai malam, kalau teman-teman sempat hadir itu juga sama. Di situ dia panggungnya itu pakai banyak musik. Jadi kalau teman-teman foto di situ itu akan kelihatan lebih bagus. Jadi seperti di belakang sini itu ada foto yang ada lampu yang warna biru, kemudian dari sini ada, dari depan sini ada. Ini dari mana-mana ada, sehingga efek yang dihasilkan itu jadi lebih dramatis gitu. Tapi ini khusus untuk acara-acara musik atau teater yang banyak lampunya gitu. Jadi sebenarnya banyak lampu ketika di fotografi itu malah lebih bagus. Cuman ya nggak sembarangan juga, ketika banyak lampu terus saya ditembakin semuanya, ya akhirnya juga itu harus ada idenya. Kenapa lampu ini di sini, kenapa lampu ini itu di sini, itu juga begitu idenya. Nah, ini contoh penggunaan artificial light. Jadi kalau teman-teman lihat, ini fotonya di siang hari. Tapi si fotografernya, ini objeknya, tetap dia menggunakan artificial light di sini. Jadi walaupun siang, ternyata untuk menghasilkan cahaya yang soft, yang lembut, itu juga dibutuhkan cahaya tambahan. Gitu. Makanya di sini cahaya tambahannya dia pakai lampu di sini, untuk supaya dapat ada backlight di sini. Kemudian dia juga kasih lampu di sini, ini flash, kasih lampu di sini supaya mukanya terang. Kenapa kok pakai lampu di sini? Karena kalau teman-teman lihat bangunan ini, dia kan bayangannya di sini, otomatis cahaya mataharinya ada di sini. Gitu. Makanya kalau misalnya si objeknya itu duduk di sini, mukanya dia kalau nggak pakai lampu ini, dia akan gelap. Gitu, makanya dia butuh cahaya dari sini. Itu ya. Jadi ketika nanti teman-teman ambil foto atau ambil video, dipikirkan juga cahaya yang dari luar itu arahnya dari mana, kemudian objeknya di mana, lalu apa yang mau ditonjolkan. Karena kebetulan di sini yang mau ditonjolkan mukanya, otomatis si lampu ini akhirnya mengarah ke muka objek ini. Dan untuk menambah kesan dramatis, akhirnya ditambahkan backlight supaya nanti ada di bagian pinggir-pinggirnya sini ada teksturnya dia. Jadi warnanya itu bisa kontras antara warna tembok dengan warna kulit si objeknya. Gitu. Kemudian, nah ini arah cahaya. Kalau bisa teman-teman pakai lampu itu bisa menghasilkan arah cahaya yang hasilnya beda-beda. Di sini dia pakai flash, kemudian ada reflektornya dan sumber cahayanya ada di sini. Ketika lampunya itu langsung mengenai si objek, jadi si lampunya itu nggak ditahan sama reflektor. Itu hasilnya seperti ini. Jadi lampunya itu ke arah ke atas. Nah, ketika ditahan oleh reflektor, jadi lampunya ini ke arah ke atas tapi ditahan oleh reflektor, oleh diffuser, sorry, bukan reflektor, diffuser. Oleh diffuser nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, sementara misalnya dibalik dia modelnya nggak ke arah, jadi si lampunya itu ke arah belakang si fotografernya, nanti dia hasilnya kayak gini. Nah, ketika dia ke arah samping, dia hasilnya seperti ini. Ketika dia dipakaikan diffuser, dia hasilnya seperti ini. Dan ketika dia ke arah ke sana, ke miringnya ini ke side light, nanti dia hasilnya seperti ini. Nah, pertanyaannya foto mana yang bagus? Sebenarnya ini relatif. Silahkan teman-teman nanti kasih pesan seperti apa. Tapi untuk ukuran fotografer biasanya kita pilih yang paling soft di antara yang lain. Nah, karena paling soft yang ini, jadi di sini yang paling terang, kemudian bayangannya juga tidak terlalu tajam. Kalau di sini kan kita bisa lihat ini bayangan di sini terlalu gelap, di sini juga sama, ini ada bayangannya. Di sini bayangannya akhirnya di bawah sini, terus di sini bayangannya di atas, ini juga sama. Sorry. Nah, sementara di sini bayangannya cukup rata. Makanya kecenderungan kalau misalnya fotografer itu akan pilih yang ini. Jadi dia cari bayangannya itu yang rata, yang soft. Gitu teman-teman. Jadi intinya adalah bagaimana teman-teman bisa menghasilkan foto yang soft tapi terang. Tuh, dia enggak soft tapi terang. Jadi dia enggak bukan yang terlalu gelap dan terlalu terang, tapi dia yang sedang-sedang saja. Jadi yang antara bayangan dengan cahaya terangnya itu rata gitu. Karena sebenarnya ketika teman-teman sudah bisa menghasilkan foto yang seperti ini, itu ngeditnya gampang gitu, dibandingkan ada foto yang seperti ini atau yang foto ini, itu ngeditnya kalau kata orang sini setengah mati ngeditnya gitu. Jadi saya agak batuk. Gitu ya. Oke. Jadi bagaimana dengan kesimpulannya? Nah, sekarang saya minta teman-teman untuk buat kesimpulan dari pertemuan hari ini. Jadi silahkan balik lagi ke Pol F-nya. Ketik di situ kesimpulan yang teman-teman dapatkan setelah pertemuan kita hari ini. Silahkan diketik, boleh panjang kalimatnya. Ini buat saya bisa mengukur teman-teman kira-kira menangkap nggak dengan maksud dan tujuan saya hari ini. Saya ngomong capek-capek begini, kalau teman-teman nggak ngerti kan saya jadi pusing juga. Oke, silahkan. Pak, tidak bisa saya, Pak. Halo, Pak. Jaringan mungkin, Rahim. Tidak bisa di... Tidak bisa ditindis, Pak. Kenapa nggak bisa ditindis? Gak tau juga ini, Pak. karena jaringanmu biasanya. Saya juga Pak tidak bisa. Coba kamu. Saya juga Pak tidak bisa Pak. Coba kamu. Capek-capek juga, putar-putar balik tidak jadi Pak, tidak bisa masuk. Iya Pak. Tidak bisa Pak. Ya, kalau masalah jaringan gak usah ngurusin saya. Ini home. Orang Telkomsel juga. Jadi yang bisa saja. Buatlah kesimpulan dari pertemuan hari ini. Hanya tapi saya enter tidak bisa, Pak. Di kolomnya ini, Pak. Kalau buat kesimpulan hari ini sebenarnya gimana ini, Pak? Ya udah biarin aja. Saya tadi Pak masih mengetik tiba-tiba langsung. Tiba-tiba apa Awaludin? Langsung keluar Pak. Masuk lagi. Nggak bisa Mi Pak. Ya sudah, kalau nggak bisa ya biarin aja. Nggak usah ngeluh di sini, oke? Okay? Jadi yang nggak bisa, oh, iya Pak. Silahkan lihat di meeting apa hasilnya. Jadi yang dapat poin itu nanti teman-teman di Spada, karena tugasnya ada di sana. Jadi silakan fokus di sana. Sama soal pentingnya tolong nanti seperti biasa minimal 500 kata dan tidak boleh copy paste. Jadi kalau ketahuan ada yang copy paste dari temannya, otomatis teman-teman jadi terserah nanti Nur Iman di mute dulu. Nur Iman absennya di mana Pak? Absennya seperti biasa ada di Google Classroom. Masa mau absen sekarang sedang belum selesai juga. Kalau saya bilang sudah selesai, belum absen nih. Nggak bisa saya Pak. Sudah dibilang lukis. Kalau nggak bisa diem aja. Oke, saya close ya. Jadi silakan balik lagi ke Google Meet-nya. Jadi sudah ada beberapa teman-teman yang membuat kesimpulan. Jadi yang pertama saya bacakan saja. Yang pertama ada tips mengambil gambar dengan baik dari intensitas saya. Bisa, boleh, boleh. Jadi sebenarnya nggak harus intensitas saya. Ada juga yang masalah posisi pencahayaan, kemudian intensitas saya ada juga bisa. Oke, kemudian mengambil foto di bukan cahaya, betul. Ada baca cahaya, cahaya tersedia, cahaya tambahan bisa. Kesimpulannya adalah bagaimana membuat foto yang soft tapi tetap terang menggunakan cahaya tambahan seperti bisa. Pencahayaan juga penting. Bagaimana melukis dengan cahaya? Menggunakan cahaya paling utama pencahayaan adalah penilaian objeknya. Ya, dengan objek kita dapat menentukan cahaya sehingga dapat dibentuk objek tersebut dan cap oleh kamera. Siap. Bisa. Yang tadi ini kesimpulan buat diri saya tambahan. Hasil foto yang bagus, melukis dengan cahaya lelah, betul. Setelah hari ini pengambilan foto yang baik, ya. Satu foto menunjukkan esensi cahaya pada gambar tersebut. Ya, betul. Terus, yang ini belum selesai, mungkin Awaludin tadi, nggak apa-apa. Ini juga beberapa belum selesai juga sekarang edit foto. Oke. Okay. Jadi kalau kesimpulan dari saya, jadi pertemuan hari ini sebenarnya bicara soal foto yang baik, menunjukkan cahaya yang baik. Cahaya yang baik dalam arti yang tidak terlalu terang. Betul. Tidak terlalu terang, tapi juga tidak terlalu gelap. Itu cahaya yang baik. Sumber cahaya itu ada dua, ada yang available light, ada yang cahaya tersedia, yang sudah ada tersedianya. Ada juga yang artificial light berarti ya cahaya tambahan. Kemudian intensitas cahaya ini mempengaruhi foto. Jadi kalau misalnya terlalu terang itu tidak bagus, terlalu gelap juga tidak bagus. Nah, posisi pencahayaan secara umum itu dibagi tiga. Ada yang front light, yang dari depan. Ada side light dari samping. Dan juga ada backlight dari belakang. Itu kesimpulan saya hari ini. Jadi yang pertemuan hari ini, kalau misalnya teman-teman ada yang terkendala jaringan dan lain sebagainya sehingga kurang mendengar kata-kata saya, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa pertemuan hari ini saya rekam, lalu teman-teman bisa cek hasil rekamannya itu nanti di Google Classroom. Nanti kalau sempat saya juga kirimkan di WhatsApp grup teman-teman supaya teman-teman bisa melihat hasilnya, jadi bisa mempelajari, bisa mengulas lagi, jadi nonton lagi apa yang sudah saya sampaikan hari ini. Oke, ini survei terakhir. Setelah mendapatkan materi hari ini, bagaimana perasaan Anda? Silakan masuk ke survei yang ya, sudah saya buka. Jadi bagaimana perasaan Anda hari ini setelah mendapatkan materi? Apakah warna hijau paling ujung atau hijau ini atau tengah? Warna hijau. Ya, diklik nih. Jangan ngomong di sini. Oke, silahkan. Sudah ada 3 respon dan 4, ada 5, ada juga yang satu di tengah, nggak apa-apa warna kuning. Mungkin materi yang saya berikan kurang jelas karena masalah sinyal mungkin. Tapi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa materi ini saya rekam sehingga teman-teman bisa akses kembali sebenarnya. Terus saya juga sebenarnya mengharap ketika saya memberikan materi ini teman-teman improve mempunyai sedikit kenaikan skill fotografinya ya. Jadi nanti ketika teman-teman praktikum atau ketika nanti kan tugas akhir itu teman-teman juga harus buat video atau foto objek penelitian teman-teman. Jadi hasil foto dan videonya itu jadi lebih bagus gitu. Jadi sudah terkonsep, cahayanya bagus, kemudian audio bagus, ambil angle-nya bagus. Jadi materi hari ini tentang pencahayaan memang. Jadi bagaimana sudah basicnya fotografi ya, cahaya. Jadi kalau teman-teman nggak punya cahaya untuk foto ya nggak bisa foto. Kalau objeknya nggak bisa foto, sudah videonya seperti itu. Nanti di pertemuan berikutnya saya mau bahas soal kamera teman-teman. Jadi bagaimana cara kerja kamera. Jadi kamera itu sebenarnya ada apa aja jadi kamera, itu nanti saya akan bahas. Kemudian masalah angle juga menentukan prestasi, jadi ada maknanya. Kalau ngambil angle dari bawah itu maksudnya apa, angle dari atas saya salin lagi jalan-jalan tapi ngambil angle-nya di bawah itu ada maksudnya apa gitu. Terus angle dari samping itu seperti apa, ada human eye angle, itu berarti kameranya itu tepat di depan, di sejajar dengan mata, itu human eye angle, itu ada ya, tipenya. Kemudian ada rule of photography, jadi sebenarnya foto yang baik itu ada aturannya sebenarnya gitu. Jadi nanti itu akan teman-teman pelajari juga. Jadi kita belajarnya bertahap karena kalau benar-benar belajar full fotografi itu sebenarnya agak luas. Untuk cahaya sendiri sebenarnya kan tadi saya bilang ada 3 cahayaan, tapi kalau prakteknya itu lebih dari 3, kayak dari samping itu bisa dari samping sudut 45, dari samping sudut 15 derajat, itu nanti efeknya beda. Itu yang dari sudut ini, belum dari atas, belum dari bawah, itu nanti menghasilkan efek yang berbeda juga. Itu nanti sebenarnya yang saya minta untuk pertemuan hari ini teman-teman, mulai sekarang praktis sendiri, coba ngulik apa ya, coba praktek sendiri di rumah. Kalau misalnya saya foto pakai kamera, cahayanya dari sini tuh hasilnya kayak gimana, kalau saya dari sini hasilnya kayak gimana gitu ya. Jadi bebas saja teman-teman supaya nanti masukkan hasil yang memuaskan gitu sih. Oke. Oh ya, untuk cahaya saya lupa, jadi masalah lampu angle itu ada banyak. Kemudian cahaya juga sebenarnya ada warnanya. Kalau misalnya teman-teman foto pagi dengan foto sore itu hasil warnanya beda. Kalau pagi itu cenderung warnanya dia biru, kalau sore itu cenderung dia warnanya kuning, warna senja. Warna senja itu cenderung warna kuning. Itu sebenarnya ada alasannya, karena matahari itu dia sebenarnya mengirimkan banyak cahaya, tapi ketika dia ada di sudut tertentu, nanti cahaya tertentu yang dia lebih dominan gitu. Misalnya kalau pagi-pagi itu warna biru yang lebih dominan, sementara kalau sore itu warna jingga gitu. Jadi kenapa yang golden hour itu lebih ke jam 4 sore sampai jam 6, karena yang dihasilkan warna jingga. Sementara kalau misalnya foto pagi-pagi itu warnanya biru, jadi dia nggak golden, jadi dia lebih kesannya blue kan. Kalau blue kan jadi sedih gitu. Itu sih kalau masalah pencahayaan. Jadi kalau ngomongin soal foto pencahayaan itu banyak banget yang bisa dibahas, tapi karena waktu juga jadi teman-teman harus mengerjakan tugas dan mengisi absen. Oke. Sekarang balik lagi ke absen. Sekarang saya ke presenting. Terima kasih yang sudah isi polling hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 yang sudah ikut survei. Terima kasih. Dan juga beberapa yang di chat karena dia tidak bisa hadir di sini. Terima kasih juga. Oke, sekarang saya mau kasih lihat pada saya supaya teman-teman tahu apa yang nanti akan dikerjakan. Pada saya agak beda ya sama teman-teman sepadanya, jadi jangan pusing. Ini masalah kuis. Nah, ada satu orang yang mencoba untuk sudah mengerjakan kuis. Saya mau lihat dulu siapa orangnya. Vivi Rahayu, in progress. Cuma nggak masalah. Jadi silahkan bisa langsung mencoba. Jadi kuisnya itu modelnya teman-teman dikasih waktu 1 jam. Nanti 1 jam ini dipergunakan baik-baik. Kalau misalnya lewat dari 1 jam, otomatis nanti teman-teman dianggap selesai gitu. Dan seperti yang ada 5 soal di kuis ini, silahkan kerjakan. Dia modelnya pilihan, ada foto, kemudian teman-teman nanti pilih dia masuk ke kategori apa, apakah hard light kah, atau dia soft light, apakah dia available light kah, atau dia artificial light. Jadi boleh-boleh kayak gitu. Jadi lebih banyak foto, kemudian pilihannya apa, foto pilihannya apa. Ini yang masalah quiz. Quiz ini ada 5 soal, yang masing-masing soal poinnya 2. Nah, jadi total semuanya 10. Teman-teman harus bisa menjawab semuanya dengan benar. Kalau misalnya salah, diulang lagi sampai jawaban semuanya benar. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya supaya teman-teman bisa mengerjakan tugas pertama. Tugas pertama itu dia teman-teman harus foto. Jadi foto ini harus foto sendiri ya. Foto hasil karya sendiri maksudnya, bukan foto orang lain. Harus original. Nah, ukuran maksimal fotonya itu 10. Yang diminta itu 5 foto, yaitu foto front light, jadi cahaya dari depan. Jadi 1 cahaya aja ya nanti ketika foto, jadi jangan banyak cahaya. Kalau bisa di ruangan gelap, kemudian pakai 1 lampu senter, terus difoto. Hasilnya kayak gimana? Fotonya boleh selfie, boleh foto orang lain, misalnya ada adik atau ibu di situ, kasih duduk di ruangan gelap, kemudian di senter, terus difoto. Hasilnya kayak gimana? Dikirim ke saya. Gitu. Jadi terserah mau selfie, mau muka sendiri boleh, mau muka orang lain boleh, mau ibu sendiri, mau adik sendiri, bapak sendiri boleh. Mau foto produk, misalnya teman-teman di rumah ada Indomie, terus Indomie difoto, nggak masalah. Yang penting yang saya minta hasilnya itu ada front light, ada side light, ada back light, kemudian ada hard light. Hard light itu yang kontras antara terang sama gelapnya, dan ada yang soft light. Soft light itu yang terang sama gelapnya itu nggak terlalu kontras, jadi dia cahayanya lebih. Nanti setiap foto masing-masing harus dikasih nama ya. Dikasih nama front light yang kayak gimana, yang side light yang mana, yang back light yang kayak gimana, apa namanya bebas terserah teman-teman, supaya nanti saya bisa nilai di sini. Dan seperti biasa, 1 foto ini poinnya 2. Kalau di sini dia nilai batas maksimal tulisannya 8. Jadi kalau misalnya salah 1 nggak apa-apa, karena kan salah 1 berarti yang benar harus 4 toh. Gitu. Jadi kalau misalnya dari 5 foto ini yang benar cuma 1 ya itu oke. Jadi teman-teman bisa melanjutkan ke kuis. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan teman-teman? Yuk, ada yang mau ditanyakan? Kita buka sesi diskusi. Pak, itu yang soalnya untuk tugas itu Pak dikirim lewat WA atau di mana Pak? Lewat Spada toh, Rahim. Oh iya Pak. Semuanya di Spada. Ngapain kamu kirim WA? Biasanya semua waspada ya, teman-teman. Iya, Pak. Ayo, ada lagi yang lain. Biasanya Ega suka nanya ini sama saya. Ega, mau nanya apa, Ega? Itu, Pak, yang tugas yang foto itu masuk di kuis atau di tugas di spek? Masuk di tugas. Masuk di tugas. Jadi sebelum mengerjakan tugas, itu harus mengerjakan kuis dulu. Kuis ini untuk mengukur kalau teman-teman sudah mengerti atau belum. Gitu. Kalau misalnya kuisnya sudah selesai, sudah dapat nilai 10, baru bisa mengerjakan tugas. Jadi nggak bisa langsung ngerjain tugas tanpa ngerjain kuis dulu. Gitu. Oh iya, Pak. Ada yang lain yang mau tanya? Akmal mau tanya nggak? Akmal, kira-kira teman-temanmu kesulitannya di mana? Akmal sinyalnya lagi putus. Oke, absensi saya kasih batas waktu sampai jam 4 ya teman-teman. Jadi silakan isi absen untuk pertemuan hari ini, batasnya sampai jam 4. Jangan lupa ditulis tentang pokok bahasan hari ini. Kemudian di screenshot, jadi yang pertemuan kita jangan lupa di screenshot, kemudian dijadikan bukti bahwa teman-teman menghadiri perkuliahan meeting online ini. Oke. Jadi saya harap nanti di tugasnya teman-teman sudah belajar teknik fotografi yang baik. Ya, ingat ya, fotonya tidak boleh ambil dari internet. Kalau ambil dari internet otomatis saya kasih nilai 0. Ya, teman-teman harus ngulang. Supaya belajar sendiri toh, kalau misalnya ngambil foto yang baik kayak gimana. Terus saran saya, sumber cahayanya 1. Jadi sumber cahaya itu maksudnya kayak teman-teman di sini kan ada yang di luar. Nah, di luar itu kan cahaya matahari toh. Nah, itu nanti dimasuknya cahaya tambahan sebenarnya. Jadi fokus, misalnya teman-teman berada di ruang gelap, kalau misalnya di studio juga sama. Ketika foto studio itu lampunya dimatikan sebenarnya, karena sumber cahayanya itu biar fokus di artificial light. Jadi si lampu yang ruangan itu nggak ganggu. Jadi gitu modelnya. Kalau Pak itu apa, Awaludin? Fotonya kapan dikirim, Pak? Kapan dikirim terserah kamu, karena ini sebenarnya tidak ada batas waktu. Tapi kalau misalnya tugasnya ini tidak selesai, otomatis teman-teman tidak bisa mengerjakan tugas berikutnya. Gitu aja sih logikanya. Jadi kalau mau supaya kuis keduanya bisa dikerjakan, otomatis tugas pertamanya ya harus dikerjakan. Itu belum tahu nanti saya kasih nilai. Kalau nanti misalnya kamu ngerjainnya nanti nih, misalnya minggu depan ngerjainnya. Sementara minggu depan sudah mulai kuis kedua, otomatis kalau misalnya kamu ada yang salah, kamu nggak bisa perbaiki. Jadi kamu keteteran. Jadi mendingan secepatnya aja. Misalnya kamu hari ini atau besok bisa ngerjain tugasnya lebih bagus. Tapi kuis dulu diselesaikan. Kuis sudah selesai, sudah nilainya 10, baru kerjakan tugasnya. Jadi jangan fokus di tugasnya, fokus di kuisnya dulu aja. Karena kuisnya memperhatikan apa yang kita bicarakan tadi, sebenarnya inti kuisnya ya itu aja sebenarnya. Jadi teman-teman disuruh menentukan yang mana hard light, yang mana soft light, yang mana artificial light, yang mana available light, front light yang mana, yang back light yang mana, kayak gitu. Gitu ya. Oke, ada lagi? Kalau misalnya sudah kalau sudah tidak ada masalah, sudah screenshot juga, sudah siap-siap mau isi absen, boleh meninggalkan ruang meeting ini. Absennya saya tunggu sampai jam 4. Absennya di mana? Di Google Classroom, yang tempat kemarin. Yang sama tempatnya. Yang di classwork yang paling atas ada daftar hadir mata kuliah. Di classwork itu cuma daftar hadir mata kuliah, itu yang di absen. Jadi ini pertemuannya, Pak. Pertemuan pertama. Pertemuan kedua ya, pilihannya. Gitu. Jadi absennya masih di tempat yang sama. Nanti rekaman hari ini saya kirim di Google Classroom dan juga nanti di WA. Kalau di WA itu biasanya saya sudah impor rekamannya ke YouTube, terus nanti baru saya masukkan ke WA. Biasanya kayak gitu. ini bisa besok. Kalau yang di WA bisa besok. Kalau yang Google Classroom itu mungkin bisa cepat karena nunggu proses si meeting yang ini selesai. Selesai dia processing audio apa videonya. Gitu, teman-teman. Jadi kalau sudah tidak ada masalah, terima kasih sudah hadir di meeting hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Silahkan meninggalkan room meeting. Kalau ada yang mau nanya, silakan bisa langsung.